masih di Pasar Karangkucung, teman-teman ya. Ini kita di tempat kelas babon bawa anak. Ini jadi lagi nego, teman-teman ya, untuk belantik-belantik ini. Sesama belantik lagi nego. Untuk kelas babon bawa anak. Pada sawahan. Ya anak lanang apa wedon ya? Kang Tulut generika yang generika. Jalur pira ge? Lanang apa? Jalur pira? 55 ya. Kita geser ke dagangan Kang Tulut, teman-teman. Anaknya jantan semua. Jantan semua, kepala merah. Minta harga 55 atau 5.500. Untuk ekornya bagus. Jantan-jantan. Tapi yang ini cempenya kayaknya kakinya yang depan agak wagah ya. Sebenarnya ini prospek, teman-teman ya, bagus ya, bulunya juga bagus, induknya juga bagus, cuma memang agak sedikit rusak ya, badannya rusak, mungkin capek ya, ke pasar pulang, pasar pulang jadi capek nih, badannya rusak. Harga 5.500 punya milik Kang Tulut, pedagang Karangkucung. Nah, ini kita geser dengan punyanya Mas Sarwono tadi, jantan-jantan ini. Loke pirang? 5.000 loro ya. 5.000 loro, teman-teman. Ini tadi infonya punya Mas Sarwono. 5 juta 2 ekor. Jadi per ekornya 2 juta setengah. Kepala hitam Jawa Randu. Jantan. Usianya sekitar apa wis spoil ge, Kang? Wis spoil ya. Burung kayaknya ya. Oh, si Cipoel. Berarti usianya sekitar setahun sampai 10 bulan sampai setahun. Kalau poel biasanya sekitar setahunan sampai 13 bulan. 2 ekor 5 juta, teman-teman. Kepala hitaman. Punya Mas Sarwono. Hot di kegiatan ngomong macam merosok orang. Tidak nggak dagangan orang, Kang? Hah? Awas payo. Biasanya tidak nggak dagangan. Ye? Mana tidak? Anaknya lanang kabeh, regane murah. Anaknya lanang kabeh, teman-teman. Untuk babon. Regane telu papan. Murah ya? Anaknya jantan semua, teman-teman. Anaknya jantan dua semua. Jantan semua, harganya 3.4. Murah meriah, teman-teman. Anaknya jantan semua, harganya 3.400. Kita liput untuk anaknya, cempenya ya. Tapi memang cempenya standaran aja nih. Cempenya standaran aja. Nah, Jawa Randuan. Yang satu hitam, yang satu ngikut ke babonya. Ini miliknya Kang Sirin. Juragan pedagang kambing sekaligus potong tanduk ya di Pasar Kambing Karangkucung. Miliknya Kang Sirin. Harga ekonomis, cuman pola warnanya lucu ya. Merah putih. Total-total. Kita geser lagi ke berikutnya. Kang, kiye ngendika juga, Kang? Anaknya lanang apa wedon? Lanang wedon ya. Kita geser lagi ke dagangan Kang Tulut, teman-teman. Anaknya jantan dan betina. Nah, yang ini kulitannya agak tebal nih. Warnanya merah. Kulitannya tebal, anaknya jantan dan betina. Kepala merah-merah. Jelek ya, Kang Tulut? 45 ya. 45, teman-teman.
4.500.000 anaknya jantan dan betina. Bagi teman-teman yang minat ya, nanti nomor Kang Tulut kita sematkan di layar. Untuk kelas babon-babon bawah cempe. Ganteng ini anaknya. Ganteng-ganteng. Jantan dan betina. Harga sudah mulai naik teman-teman ya. Untuk hari ini pasaran tani Kliwonan. Gak mani ora Kang, ana mani? Langka ya. Wis payu kabeh alhamdulillah ya ya siap. Ya ya. Kita geser lagi ke berikutnya. Untuk babon bawa anak tidak banyak teman-teman ya hari ini. Apa mungkin sudah pada laku? Enggak tahu juga, tapi untuk hari ini enggak banyak. Eh, mana tanah enggak. Wis terlipat miki. Wis. 5000 ora mok? Ya. Oh ya siap. Wis. Lagi yang cilik kan nyelupi lagi apa uli? Toko apa? Didol maning? Didol. Didol ya. Piran ge? Cilik tapi wis poel. Cilik poel ya. Jadi kacang telulas. Masuknya teman-teman. Pira? Telulas. Telulas 1.300.000 sudah dapat poel teman-teman. Bisa ngoke ka? Bisa ngoke ka? 1.300.000 sudah dapat poelan. Masuknya kacangan. Kambing kacang. Murah meriah. Murah meriah teman-teman. Murah 13.5 sudah dapat file teman-teman. Cuman memang kambingnya jenisnya kambing kacang dengan dagangan Mas Arwono. Di sing demplon-demplon. Iso ra ikhlas ya tiga melayu baen. 6.5 teman-teman mintanya ini. Babon demplon-demplon. Jan kulitannya tebal. Jawa randu. Susunya besar. Nah, ini susunya. Mintanya 6.5. Kulitannya tebal. Payu, Mbak. Foto, Mbak. Jangan cantik. 6.5 ya, Mbak? 6.5 ternyata, bukan 6.5 tapi 6.5. Rewasnya bagus. Jawa randu kulitan tebal ya. Susunya juga bagus. Kepalanya besar. Rolas 5 ge, derek. Mane Kang Bewok. Sudah awan, sudah panas. Sudah panas. Sudah siang, sudah mumet. 12.5 atau 1.250.000 derek cantik. Kambingnya sudah kepanasan. 12.5, 12 dijual, dilepas. Wah, terlulas, terlulas. Berat, terlulas. Ini ada sanen teman-teman ya. Sawera, masuknya sawera. Kambing sawera teman-teman ya. Jantan. Jantan. Jantan-jantan. Oh, mantap. Kang jaluke pira ge, Kang? Sawera, Kang. 3.000 loro. Murah ya. Masuknya sawera, teman-teman ya. Sanen Basaran Etawa. Ada pentilnya nih depannya. Nah.
jantan-jantan 2 mintanya 3.000. Ini ada pendilinya lehernya nih. Mulus-mulus, klimis-klimis, jarang di pasar kami Karangpocong ya. Di pasar kami Karangpocong jarang barang-barang seperti ini. Sanen, Sawera, Sapian. Nah, Didot juga masih mau nih. Didot masih mau nih. Harganya 3 juta 2 ekor. Harga ekonomis. Barang masih tersedia di pasar Karangpocong. Ini kayaknya dari farm ini, dari peternakan ya. Murah, meriah. Biasanya orang cari nih. Kelas sanen. Oke, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan hari ini di pasar kami Karangpocong. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin NZ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang, guys. Kita akan cabut pulang dulu. Sebenarnya masih rame nih. Udah mulai agak murah ini. Udah mulai agak dioperan ini. Udah mulai banting harga. Kayaknya cuaca juga agak sedikit mendung.